Terima kasih diucapkan kepada moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada yang hadir pada hari ini. Saya Puan Kamila binti Osman bersama dengan penyelia saya, Profesor Madya Dr. Abdul Halim Busari dengan kajian kami yang bertajuk Tahap Kepimpinan Instruksional Guru Besar di Sekolah Rendah Daerah Sri Aman Sarawak. Bercakap mengenai kepimpinan instruksional, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mewujudkan satu pelan bagi meningkatkan tahap kepimpinan di kalangan pengetua dan guru besar PGB, iaitu Pelan Pembangunan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. PPPM telah menggariskan tentang keperluan untuk memahami secara mendalam bidang kepimpinan instruksional oleh PGB. Ini menunjukkan bahawa kepimpinan instruksional merupakan gaya kepimpinan yang masih penting dalam menentukan keberkesanan pelaksanaan program di sekolah. Apabila bercakap mengenai konsep kepimpinan instruksional, kajian berkaitan kepimpinan instruksional ini telah dikaji meluas sejak 1980-an dan 1990-an menurut Hellinger 2003 dan 2012. Dapatan ini telah menjadi asas kepada konsep kepimpinan instruksional. Di Malaysia, style ini semakin rancak diperkatakan sejak 2005 menurut KPM 2006. Dapatan Hellinger et al. 2017 mendapati daripada 120 kajian tentang kepimpinan instruksional telah dilakukan di Malaysia sejak 2005 hingga 2016. 75% adalah kajian peringkat sarjana dan doktor falsafah. Menurut Hellinger dan Murphy 1985, kepimpinan instruksional merujuk kepada segala tingkah laku PGB yang dilaksanakan dengan tujuan memajukan dan menambah baik proses PDPC di sekolah yang melibatkan guru, murid, ibu bapa, perancangan sekolah, pengurusan sekolah, kemurahan sumber dan budaya sekolah. Jadi berikut merupakan model kepimpinan instruksional yang dibangunkan oleh Hellinger dan Murphy 1985. Terdapat tiga dimensi. Dimensi pertama adalah mendefinisikan misi sekolah. Dimensi kedua mengurus program instruksional. Dan dimensi ketiga membentuk iklim sekolah yang positif. Model Hellinger dan Murphy ini telah digunakan lebih 500 kajian di sekolah di seluruh dunia sejak 1980-an menurut Hellinger dan Wang 2015. Jadi kenapa kepimpinan instruksional ini penting? Menurut kajian Lokman et al. 2012, kepimpinan instruksional mampu mempengaruhi corak kerja guru dalam menjalankan tugas seharian. Sofian 2014, dia kata kepimpinan instruksional ini berfokus kepada hal ehwal keguruan, kurikulum, proses pengajaran dan proses pembelajaran. Hellinger 2015 menyatakan bahawa abad 21 ini amalan kepimpinan instruksional masih relevan dan dapat menyumbang kepada kecemerlangan sekolah. Dalam buku SKPM 2003, SKPM 2010, SKPMG 2 2016 oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti telah menekankan bahawa PGB berperanan sebagai pemimpin instruksional di mana mereka menerajui pelaksanaan kurikulum dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menggalakkan pembukaan budaya belajar dalam kalangan muridnya. Dia kata, kepimpinan instruksional ini terbukti menjadi salah satu gaya kepimpinan yang berkesan dalam penambahbaikan prestasi sekolah dan ini berdasarkan kebanyakan rekod dan data karya empirical yang dikumpul di seluruh dunia. KPM sendiri pada tahun 2016 menyatakan bahawa aktiviti instruksional meningkatkan kualiti PDP seperti pemerhatian, pengajaran dan perancangan kurikulum memberi impak lebih tinggi terhadap keberhasilan murid berbanding aktiviti pentadbiran. Berikut merupakan penyataan masalah. Kajian Jamila dan Janabi 2012 menyatakan kesibukan tugas menyebabkan pengetua gagal menyempurnakan peranan sebagai pemimpin instruksional, terutamanya dalam memantau dan menyelia pengajaran guru. Kajian Arumugam et al., kajian Fon dan kajian Razali, guru besar mengamalkan komunikasi sahala, kurang berinteraksi dengan guru dan tidak melaksanakan autonomi guru. Muhammad Amin 2016, kesibukan pengetua dalam menjalankan hal-hal pentadbiran dan tugas luar telah menjadi kualiti kurikulum berada pada tahap yang tidak memuaskan. Kajian Azrin, Hellinger, Harris, penyelaan PDPC merupakan elemen yang kurang dilakukan oleh pemimpin termasuklah kurang melakukan pemantauan terhadap kemajuan akademik murid.
Kajian Rozila dan Jamalulai 2019, agenda program instruksional agak sukar dikawal kerana tidak semua pemimpin dapat melaksanakan kesemua dimensi-dimensi kepimpinan instruksional dengan baik. Jadi berikut merupakan dapatan kajian lepas berkaitan penulisan bidang kepimpinan instruksional ini bermula tahun 1989 oleh Ahmad Tajuddin sehinggalah Doni dan Kenny 2019. Sebenarnya banyak lagi kajian yang dilakukan di Malaysia berkaitan dengan kepimpinan instruksional ini. Okey, ini dapatan kajian lepas iaitu kajian Jamela, kajian Mazeno, kajian Peter, kajian Samsiah. Kesemua kajian mereka ini menunjukkan tahap kepimpinan instruksional guru besar adalah tinggi. Berikut juga kajian Abdul Ghani, Berik, Muhammad Rosli dan Ibrahim juga menunjukkan bahawa kepimpinan instruksional ini pada tahap yang tinggi dan berkait rapat dengan efikasi guru, kompetensi guru dalam pengajaran. Namun dapatan-dapatan ini bercanggah dengan kajian ini. Contohnya Nur Syazirina dan Muhammad Izham 2016, tahap amalan kepimpinan instruksional PGP adalah berada pada tahap yang rendah. Begitu juga dengan kajian Natai dan Azrin, kajian Abdul Malik, kajian Charlie dan Jamalulai. Semuanya menyatakan bahawa tahap kepimpinan instruksional ini adalah pada tahap yang rendah dan sederhana. Hal ini menunjukkan bahawa tahap kepimpinan PGP di Malaysia masih tidak memuaskan dan belum mampu membawa sekolah masing-masing ke arah kecemerlangan seperti yang dihasratkan oleh KPM. Oleh itu, kajian berkaitan amalan kepimpinan instruksional dalam konteks tertentu juga masih diperlukan di Malaysia menurut Harris et al. 2017, terutamanya sekali dalam konteks sekolah rendah menurut TAK 2009. Okey, dengan itu, objektif kajian ini adalah berfokus kepada mengenal pasti tahap kepimpinan instruksional guru besar di sekolah rendah daerah Seri Aman, Sarawak. Berikut merupakan metodologi kajian. Reka bentuk kajian ini adalah tinjauan iaitu kuantitatif. Populasi kajian adalah guru-guru KPM yang mengajar di sekolah-sekolah rendah di daerah Seri Aman. Sampel kajian, 97 orang guru sekolah rendah di daerah Seri Aman, Sarawak. Teknik persempelan adalah random sampling ataupun secara rawak. Instrumen kajian adalah Principal Instructional Management Rating Scale PRIMS yang telah dibangunkan oleh Hellinger dan Murphy 1985 dan dipetik daripada Farhana Manan 2017. Analisis data adalah analisis diskretif iaitu mencari skor mean, sisihan piawai, peratusan dan statistik package for social science SPSS versi 26 telah digunakan untuk menganalisis data ini. Okey, dapatan kajian berdasarkan demografi responden. Berikut merupakan perempuan 67 orang, lelaki 32 orang. Umur pula adalah kebanyakannya di kalangan 35 hingga 45 tahun dan tempoh perkhidmatan adalah lebih daripada 3 tahun yang menjawab soal selidik ini. Okey, berikut dapatan kajian tahap kepimpinan instruksional. Jika dilihat sini, pada tahap yang tinggi iaitu skor minnya adalah 3.80. Manakala tahap kepimpinan instruksional mengikut dimensi pula. Dimensi pertama iaitu mendefinisikan misi sekolah. Pada tahap yang tinggi iaitu skor minnya adalah 4.13. Mengurus program instruksional 3.96 dan dimensi ketiga membentuk iklim sekolah yang positif 3.87. Ketiga-tiga dimensi ini menunjukkan tahap yang tinggi. Jadi interpretasi skor mean skala Likert ini dipetik daripada Yahya 2014. Berikut merupakan kepentingan dan sumbangan kajian. Kajian ini secara amnya menyumbang kepada pembinaan ilmu, penambahbaikan dalam amalan dan sebagai panduan kepada pembinaan polisi. Secara khusus, kajian ini mustahak bagi pelbagai pihak seperti sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan, sekolah menengah, Jabatan Pendidikan Negeri maupun Kementerian Pendidikan Malaysia. Kajian ini dapat dilihat sumbangannya kepada perkembangan teori sedia ada. Dari aspek teori, menambah lagi kajian literature tentang kepimpinan instruksional guru besar.
Dari aspek praktikal, kajian ini dapat membantu KPM dalam memberi maklumat tentang amalan kepimpinan instruksional. Jadi saya merumuskan di sini, bidang kepimpinan khususnya kepimpinan instruksional dipercayai dapat dimanfaatkan oleh institusi latihan untuk membentuk pemimpin yang berwibawa menurut Daniel dan Muhammad Khairuddin 2017. Kepimpinan instruksional merupakan gaya kepimpinan paling asas yang mesti dikuasai oleh pemimpin di sekolah. Manakala, kepimpinan jenis lain adalah untuk menyokong atau melestarikan lagi kemajuan sekolah. Sekian, terima kasih.